Informasi selanjutnya, pemirsa, lantaran tidak banyak yang mengindahkan protokol kesehatan, antrean penerima bansos di kisaran Sumatera Utara dibubarkan petugas. Ya, ratusan penerima bansos di kisaran Sumatera Utara dibubarkan oleh polisi pada Senin siang. Hal ini dilakukan lantaran antrean yang mengular dan banyak warga yang tidak memenuhi protokol kesehatan. Membludaknya penerima bansos ini di luar perkiraan. Pihak bank menyatakan hanya melayani 50 orang per harinya. Meski sempat terjadi adu mulut antara petugas kepolisian dengan warga, namun kerumunan berhasil dibubarkan.